dibebaskan nggak pos mayor kan? Di foto ke sini deh. Kelihatan bangunan aja ya. Yang kelihatan berdua ini. Jadi yang boleh masuk sini hanya pemain. Kadernya ada pagar pelindung. Konsepnya semua penonton ada berapa? Cuma presiden kita persipasnya aja enggak ada kerjaan juga. Makanya kemarin yang mulutin kan ada belakang biar ada penonton yang berada di atas. Ini kan kita tutup kalau berapa. Wah, dok, nggak cukup. Cukup masih banyak kayak kapan lagi kita nih? Lap dulu bilang. Lap baru ke pasar. Lap bisa kita apa-apain, peran kita sedang kita, tapi alhamdulillah mau selesai sudah ini. Sisain lapangannya sudah bagus. Jadi kalau ada event, dadakan sini aja, bini. Nah itu aja, WC aja cepat. Sudah selesai. Sudah 90. Apalagi mau hari-hari olahraga sebentar ini. Terima kasih. Iya. Pelan-pelan. Ayo Pak Ketua, mana Pak Ketua? Oh, duluan, ayo. Yeah.
ada tugas, yaitu LKPJ-nya Bupati Pasir 2018. Makanya perlu kita melihat pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang dikatakan harus dipercepat, harus diselesaikan sesuai dengan anggaran yang ada. Baik, barangkali tidak lama kita akan paripurnakan masalah LKPJ Bupati tahun dadahangan tanggal 21 bulan 5 2019. Kita paripurnakan di Bamus kita di Budia, dan mudah-mudahan apa yang kita sidak ini berjalan dengan lancar, dengan baik saja. Baik. Intinya, karena ini kan tahun anggaran, pelaksanaan tahun anggaran 2018, iya. Jadi sebelum apa namanya dilakukan, jadi dewan beserta langsung Pak Ketua, proyek-proyek yang sifatnya multies yang harus diselesaikan, baik dalam sisi volume, dari sisi kualitas, iya. Kemudian dari sisi anggaran. Artinya memang harus segera dipercepat kebutuhan masyarakat ya kan, mengingat juga apa namanya prioritas-prioritas ya, pembangunan di Kabupaten Pasir yang lain juga masih banyak. Jadi harus segera efektif, efisien dan tepat sasaran. Baik.